Oke, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi sama gue Blo dari Gesteng Magazine dan pastinya di channel Gesteng TV Talk. Kita bakal ngulas obrolan seputar ada dua, pokoknya yang seru-seru. Dan kali ini spesial banget karena gue ditemenin sama saya. Bukan telur ya. Spesial kan biasanya pakai telur. Saya pakai telur. Bukan, ini bukan telur. Jadi udah ada Fathir Muthan di sini, seorang selebritis yang memang hobi banget sama outdoor activity dan juga thrill adventure sih pastinya ya. Gimana? Kok ngeting? Ya, sehat Blo. Sehat ya? Iya. Dan Fathir sama gue ini bakal ngobrol seputar hobinya ngegas-ngegas motor di masuk-masuk hutan, adventure trail segala macam tuh ya. Iya. Nah, tapi sebelum gue ngobrol-ngobrol panjang lebih jauh sama Fathir, lu pokoknya harus saksiin sampai habis karena Fathir nanti bakal ngasih kuis yang memang pokoknya keren-keren sih ininya bakal lo terima nanti kuisnya juga. Nggak, jangan susah-susah Ting. Enggak. Ya, umum, ayo umum aja. Umum aja, iya. Yeah. Ting, lanjut nih ya kan. Hobi lu kan memang macam-macam ya. Ada para layang, ada skateboard, ada trail adventure, semuanya susah-susah tuh Ting. Kalau orang semua bikin celaka tuh Ting ya. Nah kalau motoran sendiri sebenarnya lu hobi adventure-nya gimana ceritanya sih, Ting? Oke, okay, semuanya berasal. Sebelumnya thank you udah ngundang gue di sini ya. Di Gesteng Studio nih. Mantap juga ya. Enak studionya, enak dinginnya. Ya, berawal semua dari hobi gue dari muda ya. SMP itu gue udah mulai main skateboard. Dari main skateboard, terus dikenalin main surfing. Iya. Setelah main surfing itu masih satu roots kan ya. Nah, setelah main surfing, gue mulai punya kendala untuk nyampe ke tempat-tempat poin-poin surfing tuh kebanyakan aksesnya nggak ada. Otomatis gue harus cari kendaraan vehicle yang bisa masuk ke dalam poin itu dengan mudah. Akhirnya gue pilih motor trail. Motor trail saat itu. Ya Suzuki TS 125 dulu. Gue pasangin rak karena dulu gue belajar di Bali. Gue melihat orang-orang tamu-tamu luar negeri pada coba pakai rak gitu kan ya. Di early 90-an, akhirnya gue contek, gue bikin rak, gue pakai Suzuki, pakai motor itu untuk nyampe ke tempat-tempat. Oh, okay. Jadi memang dari situ lu baru ngerasain, baru enak, enak ya. Udah gue lepas rak, gue masih bisa main ke gunung kalau lagi nggak ada ombak gitu. Udah mulai ketagihannya dari situ. Dan memang untuk yang editing apa maksudnya? Kalau yang kan tadinya jadi lo akhirnya ke pantai segala macam pakai motor trail dan mulai ke enduro, mulai nyobain trek-trek yang masuk-masuk hutan segala macam tuh mulai kapan ceritanya? Itu sebenarnya dari situ gue sering tuh main-main ke gunung-gunung, ke Halimun apa. Cuma kan zaman dulu kan masih nggak banyak komunitasnya, jadi mungkin lebih terkenalan MX ya, motocross. Iya motocross ya. Kebetulan juga. Waktunya belum mencukupi beli special engine. Akhirnya ya gue pakai motor TS itu untuk ya cocoknya buat ke gunung. Udah main-main ke gunung sendiri, adventuran ya boncengan sama temen. Sampai punya Yosung dulu. Zaman Yosung. Terus 2008 gue jual vakum main trail, baru nyobain lagi. Ada waktunya, ada waktunya. Ada lagi. 2016 gue beli build up. Akhirnya beli build up. Build itu up. Baru beneran baru hard and hard and nah, kalau artinya kan sebenarnya semuanya nih yang mainan semua Ting ya. Iya, doyan main. Itu salah orang tua gue kalau kata abang gue. Salahnya gimana? Dari kecil udah diajarinnya begitu, di alam. Main di laut, main di gunung. Jadi udah terbiasa sama hal itu, mungkin jadi nagih. Gak betah gitu namanya di kota. Akhirnya udah mainnya out, keluar aja terus gitu. Begitu ada waktu abis kerja segala macam cabut jalan. Cabut akhirnya. Nah ini Ting, temen-temen kan, ya gue juga dengar dari temen-temen yang lain kalau lu kalau main attention sama Fathir mah lewat semua lo, karena memang bener lo di atas rata-rata katanya skillnya. Wah, itu komplimen yang wow juga ya buat gua. Enggak lah, sebenarnya masuk beginner ya, 2016 ke sekarang kan baru 4 tahun. 4 tahunan 4 ya? 4 tahunan gitu ya. Untuk yang hard enduro. Mungkin karena kebiasaan naik motor itu, jadi tahu traksi apa segala macam, balance-nya udah ada. Terus skateboard sama surfing membuat gua lancar untuk masuk-masuk ke cornering. Berasa banget skill itu gue pindahin ke motor, dapet
dapat. Jadi yang tadinya orang mungkin yang baru pertama kali coba pasti ada slide-slide-nya lumayan nih, bisa jatuh gitu ya. Mata juga kan, itu kan kalau skateboard sama surfing gitu kan. Kalau mau habis manuver pasti mata gua ke exit gitu kan. Motor juga sama. Sama, sebenarnya karakternya mirip-mirip nih. Sama. Semua di mata, sama balance gitu. Dan memang kalau kalau lihat ini tuh ngapain namanya, kalau lu udah terbiasa begitu juga karena lu skillnya ada di situ juga, jadi nggak gampang jatuh kayak gitu-gitu, itu mengurangi itu juga ting ya, mengurangi maksudnya celaka apa segala macam gimana? Iya kalau jatuh pasti ada jatuh, tapi kalau namanya enduro kita kan nggak di speed yang kencang gitu kan, ya otomatis jatuhnya jatuh lucu. Jatuh lucu. Kalau dulu kecapean apa segala macam itu ya paling kayak gitu ya. Namanya enduro. Namanya juga artinya kan endurance juga gitu kan. Nah, kalau endurance kita udah turun, udah drop, pasti ada aja yang skip dan jatuh. Dan jatuh kan. Dan memang sebenarnya kalau saat kita main enduro tuh ting ya. Itu butuh latihan yang memang benar-benar kayak lo main skate, kayak lo main surfing, harus begitu nggak sih, apa memang gas-gas aja atau gimana? Ya kalau udah ada basic itu ya ngebantu, tapi kalau udah biasa mulainya dari motor ya nanti otomatis jam terbang membuktikan tuh nanti. Berarti memang lo kudu latihan juga ya, kudu sering juga. Kudu latihan juga. Kalau kalau lo biasanya waktu-waktu senggang lo kapan sih buat mainan tuh? Between project kerjaan. Bikin proyek kerjaan. Jadi kalau udah selesai kerja baru gua main yang long term. Itu bisa berapa lama lo? Tergantung sih, bisa seminggu, bisa dua minggu, bisa kemarin 6 bulan. Kena pandemi. 6 bulan main aja deh. 6 bulan main terus. Dan memang kalau apa namanya? Kalau attention sendiri lu kesenangan apa sih yang lu dapat? Dia di alam bebas itu ya otomatis selain dapat ketenangan ya. Terus kepuasan bisa dapat ke puncak yang dituju gitu ya. Terus sesuatu kepuasan gitu. Cuman ya kalau untuk enduro sendiri gua nggak berani untuk ngelewatin batas seperti taman nasional gitu-gitu, gua nggak berani. Jadi gua tetap ya main di kebun atau emang perhutaninya yang produktif, hutan-hutan produktif gitu. Kalau untuk konservasi gitu-gitu gua nggak berani lewatin. Ada batasan kan, nurani gua di situ gitu. Ya maksudnya ya kalau misalnya lu ya mau ditembusin juga ya jangan, mendingan iya, tinggalin gitu. Iya, bisa mah bisa pasti kan pasti bisa, namanya motor begitu kan emang buat kesana gitu. Iya, kesana. Ya itu gua batasinnya itu. Balik lagi ke enduro yang lebih, kalau lu kan berarti 2016 ya mulai yang enduro lebih apa namanya? Hard ya? Hard. Sebelumnya adventure-adventure aja. Adventure. Ya. Itu apa sih ting bedanya? Ya lu biasa adventure sama hard itu apa? Lebih apa sih sebenarnya? Dibatasin. Yang orang awam biar paham nih, apa sih bedanya yang adventurean sama enduro hard tuh? Kalau adventurean sebenarnya pakai motor dual sport biasa dengan kaki-kaki atau ban yang biasa aja itu udah bisa lah gitu. Kalau enduro itu emang khusus, bannya khusus, motornya juga khusus. Enduro itu lebih ke yang lebih susah aja sih ininya, lebih apa namanya? Ya? Skillnya juga harus ya, juga harus skill, motor juga harus ini. Terus setiap apa kayak apa namanya tuh tingkatannya ya. Atau apa gimana ya kayak tanjakan-tanjakannya ekstrim-ekstrim gitu ya segala macam pasti itulah kan juga bedanya motornya juga udah mumpuni yang lo pilih kayak gitu tingginya nah kalau berarti kan kalau lo main enduro artinya kan berhubungan sama pastinya sama ban ya tuh ya pemilihan ban ya kan karakter ban ya. Biasanya lu kayak apa sih ban yang lu memang lu pilih buat nanti enduro, apa lu punya settingan khusus apa gimana ting? Iya. Ban emang bermacam-macam tipenya kayak lebar, terus komponnya soft atau hard segala macam. Kalau gua lebih pilih yang tapaknya lebih lebar. Tapaknya lebar. Karena berat badan gua satu sama yaitu kayaknya karakter di Jawa Barat biasanya gua main kan berlumpur. Oh berlumpur ya. Jadi kayaknya tapak lebar dan si yang lebih kasar daripada yang jadi nggak terlalu rapet gitu lebih. Agak renggang. Agak renggang. Kalau si kan kalau kita lihat kalau tahu-tahunya itu. Tahu-tahunya itu agak lebih dalam. Otomatis ngegaruk lumpurnya lebih kuat. Itu lebih napak lah. Lebih napak ya. Dan memang nyesuaiin dari karakter yang memang lu tipikal tracknya kayak gini ya, itu sih sebenarnya kayak gitu ya. Tapi juga artinya, nanti kalau untuk emang literal masih tetap licin, gampang itu mah tinggal dikempesin buat dapat traksi apa segala macam. Iya. Gitu. Itu dan artinya kayak tadi Fatir bilang kan memang ban karakter Fatir memang yang
soft ya Tir, yang soft compound juga, dan memang yang memang si kembangannya itu juga lebih apa namanya, jaraknya juga nggak terlalu rapet ya, lebih dalam juga, lebih dalam, lebih dalam cowokannya. Jadi memang itu yang memang Fathir apa namanya, cocok untuk lumpuran, cocok untuk lumpuran ya Tir, karena memang lu Jawa Barat memang kayak gitu tracknya, untuk pasir apa segala macam beda, beda lagi itu namanya. Oh gitu ya. Jadi tapi memang kan kita kadang nggak bisa milih Tir ya, tracknya apa segala macam. Nah itu tapi udah mumpuni buat ya, memang lu pilih ban itu. Kalau event biasanya kita suka dapat bocoran, nah kita bisa nyesuaiin di situ. Tapi kalau untuk latihan pribadi, apa ya, pilih bannya yang cocok untuk latihan aja sih, bukan buat, buat race. Kalau race yang soft komponennya terlalu soft banget, jadi gampang habis. Kalau untuk latihan juga sayang sih. Coba ada sponsor itu. Kecuali sponsor. Gak masalah lu ganti kan. Kalau kitanya factory rider gitu ya, motor ban buang aja. Baru pasang baru. Besok mau pasir, pasangnya pasir. Cuma sama anak sultan beda. Nah, kembali lagi sama gue, Blo, di Gesteng TV Talk, episode spesial bersama Michelin. Yang kali ini bahas seputar enduro dan motor trail, tentunya masih sama Fathir Muchtar. Tadi gue penasaran tuh, Ting, yang lu bilang kalau lu keluar masuk hutan pasti lu bakal jatuh apa segala macam. Itu gimana sih? Intinya kan harus ngejagain handlingnya ya? Iya, betul. Nah, ini satu lagi. Biasanya anak motor selalu pikiran ya jangan sampai jatuh kan. Tapi kalau di enduro itu nggak mungkin di lewati deh, pokoknya pasti ada ketemu lu akan jatuhnya gitu. Dan kebanyakan jatuh lucu. Iya, kepleset di akar-akaran, batu, pasir, ban depannya terlalu tekan suspensinya, suka meleset, jatuh. Banyak hal yang bisa terjadi di enduro. Dan memang kalau ya lu paksain juga bahaya, tinggal misalnya lu jatuhin aja. Jatuhin aja motornya, lo lompat dari motor. Karena kalau lu pernah kejadian lu tinggal teman misalnya segala masain megangin motor apa segala macam tuh jadi kendala enggak sih sebenarnya? Enggak sih, kalau yang sampai fatal sih enggak, karena kalau emang speednya lebih pasti lu gua otomatis lompat jauhin dari motor. Tadi kalau kita udah ngomongin enduro lu segala macam, memang udah yang speed ya, udah speed enduro segala macam. Iya, ada rally juga, ada rally segala macam. Artinya kan pemilihan ban itu penting banget Tir ya. Nanti memang lu juga nggak boleh main-main nih saat pilihin ban, karena memang nentuin juga handling lu saat di lintasan itu gimana? Pilihan ban gue sih sebenarnya kayak yang paling cocok ya yang all roundnya. Yang topaknya bagus, yang lebar gitu, terus lebih dalam. Jadi bisa makan lumpur lebih, terus juga di batu-batuan juga mau melewatinnya dengan gampang. Pasir-pasiran otomatis juga enak bisa dilewatin. Jadi kayak model kayak tadi Fathir bilang kan, memang dia pilihan bannya kan memang tapaknya juga lebih menyemkram, mantep ya tingginya, terus lebarnya, lebarnya penting, yang penting lebarnya mantep. Berat badan gua juga kan, lu kan nyesuaiin juga beberapa badan lu, terus jarak antar apa namanya, kalau kita di ban-ban enduro kan kaculannya tuh tinggi ya, itu juga tahunya juga lebih renggang ya, karena memang buat sebuah karakter kan ya, dan memang itu menggunakan juga tanah itu cepet gampang keluar dari jadi nggak numpuk di situ, nggak lengket nempel di situ ya, kalau udah nampak tanah udah tanah udah lengket, nempel di otomatis lu kayak ban aspal jadinya kan makin licin di track ya, makin licin. Nah, jadi yang renggang itu yang cocok, itu gampang keluar, digas sedikit dia gampang keluar, gampang keluar ya. Ya itu analisa gembel saya. Tapi emang bener sih, emang bener kenyataannya kayak gitu ya. Nah, berarti ya memang karakter yang medium ya Ting ya, itu memang yang cocok di situ ya Ting ya? Betul, medium atau all around. All around itu ya di situ. Latihan, latihan. Nah, itu tadi lo kalau pilih ban yang cocok yang Ating sebutin tadi, yang mantep ya. Yes. Dan mampu itu kelebihan lainnya adalah bisa semua track, karena kita nggak tahu Ting ya di depan kita ada apa, itu yang penting ya. Betul. Yang di sini sekarang di bawah, bagian bawah masih basah, nyampe atas sudah batu-batuan udah mulai kering, itu beda lagi kan karakternya. Harus benar. Harus benar milihnya. kalau enggak ya lu bakal kecapean sendiri itu ya. Kalau di enduro kalau salah pilih ban juga. Betul. Karena traksi itu adalah penting ya di enduro ya. Lo kehilangan traksi, otomatis salah ban ya lo kehilangan traksi, akhirnya lo capek sendiri. Turun banyak turun dari motor, kaki banyak turun dari motor, itu lebih capek.
Iya, itu ya. Yang fisik lu bakal terkuras, lu jadi lemas sudah ting ya. Jadi enggak maksimal lagi. Kalo di motor. Sekali dua kali diriin motor mungkin masih oke lah ya. Udah 5 kali 10 kali. Ya tiap tukungan diriin motor kelar lo juga. Oke ting, ya. Kalau tadi kan kita udah bahas ban segala macam ya. Nah, berarti kan kalau di luar itu lu kan sering keluar masuk hutan juga segala macam kan pasti punya pengalaman-pengalaman seru ting ya. Pernah gak sih lu masuk daerah sesuatu daerah yang memang sini penasaran nih gue nih mau gue tembusin segala macam itu gimana ting lu ininya? Yang memang bikin lu penasaran tuh track kayak di mana sih lu bisa cerita enggak? Track yang bikin gue penasaran sebenarnya ini Indonesia khususnya. Indonesia kan banyak banget tempat-tempat yang keren udah nggak bisa dipungkirin lagi gitu. Nah gue cuma pengen sebanyak mungkin gue pengen ke tempat-tempat yang seindah-indah yang orang-orang bilang gitu. Terus event enduro kebanyakan disuguhinnya sama tempat-tempat yang seperti itu gitu. Jadi ya udah gue ikut event enduro aja karena perizinan yang udah ada segala macam nggak ngelewatin batas yang gue bilang tadi kawasan segala macam. Nah selebihnya ya udah mungkin gue pengen traveling aja pengen nyobain juga di luar Indonesia untuk enduro gitu. Nah kalau kita misalnya main nih kita misalnya nih kan juga sering karena stuck di situ segala macem lu punya pengalaman nggak yang pe seharian nih gue ngurusin motor teman-teman segala macem gak keluar dari sini atau nyasar gitu nothing. Kalau nyasar alhamdulillah belum. Sense of navigasinya masih nyala terus. Nyasar sekilo, gue udah curiga, gue balik gitu. Yang bikin, nah kan. Kalau yang aneh-aneh sering. Malah kemarin terakhir kejadian masuk gelap, udah masuk jalur udah mulai gelap. 10 motor barengan trouble aki, coba. Sama semua aki? Ya, masuk akal. Gue baru ganti aki. Ada teman juga baru ganti aki. Terus troublenya sama. Itu aja, mati semua. Tapi motor akhirnya bisa hidup gimana? Bisa hidup ya, yang masalah-masalah itu ya ditukar aki segala macam. Terus ya percaya nggak percaya itu ya masing-masing orang ada yang bakar rokok lah segala macam. Terus habis itu ya udah lancar aja nyala lagi aki gua. Gar lagi. Iya. Hal itu mah sering kayak gitu-gitu. Namanya juga hutan. Iya. Nah, makanya lu kalau nemuin yang kayak gitu di hutan ya Punten-punten aja itu. Berarti ada yang salah ngomong tuh ting. Ya sompral. Biasanya Mas Black tuh teman saya suka gitu. Oh, suka gitu. Jadi memang kacau dia. Ya. Sompral. Oke, nih pembicaraan kita makin seru. Kita bakal bahas lagi karena lu sebentar lagi bakal ikut event ting ya. Iya. Ini gimana persiapannya nanti kita udah ngobrol lagi ya. Udah mulai ketagihan sama kompetisi juga nih. Tadinya gua bukan orang kompetisi, gua suka adventure aja. Yeah. Terus pas dikenalin adventure. Jangan dulu, yang kompetisi itu kita tahan dulu. Oke, okay, bisa tahan dulu. Biar pada penasaran nih. Alright. Oke, balik lagi di sini di acara Michelin Gesteng TV Talk. Udah ada masih sama Mas Fatir di sini. Masih bareng saya. Tadi gue penasaran titik-titik gue sempat stop kan titiknya. Yeah. Itu gimana sih lu persiapan lu untuk ikutin kejuaraan enduro karena kan sebentar lagi bakal berlangsung ya. Iya. Yeah. Itu gimana Tir? Memang kalau udah mendekati akhir tahun banyak event-event enduro yang masuk ke championship ya, ke balap gitu. Iya, kayak gitu. Nah, tahun lalu gue udah ikutan. Yeah. Awalnya diajak Om Rudy Poa ya untuk ikut rally Asia. Ya gue dipercaya untuk ikut itu. Akhirnya benar ketagihan gitu. Ternyata bukan cuman jiwa adventure-nya doang di situ. Ya gue ada dalam diri gue ternyata ada pengen compete juga loh, pengen buktiin apa gue juga enggak tahu gitu loh. Prestasi padahal kan main baru gitu istilahnya di race gitu. Tapi karena ini sport motorsport yang baru di Indonesia. Jadi ada kesempatan buat teman-teman semua nih yang di rumah pengen join untuk ikutan event balap ya di enduro. Okay. Gitu. Jadi nah di depan ini bulan ini juga ada event Indonesian Enduro Rally Championship di Jawa Timur. Itu eventnya 3 hari ya. Dan rally gitu di
tiap hari pindah kota. Ada etape-etape. Etape satu etape itu sekitar 100-150 km sehari. Itu tipikalnya beda-beda tiap hari tracking. Ya. Untuk bocorannya belum dapat. Cuman kebiasanya sih kalau udah ratusan kilo gitu biasanya pasti ada speednya namanya juga. Karena kalau karena bedanya itu gue pengen tahu tuh, Ting. Saat lo enduro sendirian lah ya, adventure-an sama lo ikutan enduro yang kayak gini, ini cross ya. Iya. Enduro yang lebih memang apa event ya? Event. Itu perbedaannya apa, Ting? Gimana, Ting? Ya ada kompetisi di situ satu. Terus ada waktu juga. Dan ini bedanya yang event ini Indonesian Enduro Rally Champions ini per tim dia main tim. Oh, main tim. Main tim. Nah, satu tim tiga orang. Tiga orang. Dan gue tahun lalu udah sama Darius sama David Jones Cup. Gue pilih mereka emang tim beset juga dia, doyan kebut-kebutan dan jiwa adventure-nya juga kuat, jadi enggak manja lah, enggak mehe-mehe. Udah terbukti lah di ini. Terus gue dapat pengalaman dari guru Om Rudi Poa juga banyak gitu pengalaman yang bisa gue jadi kapten tim. Navigasi di situ juga dibutuhkan. Jadi selain tim, navigasi, speed, kerja tim sama navigasi. Nah, jadi kalau lu pembalap-pembalap kencang juga percuma juga kalau navigasi lu jelek. Jadi meskipun nih lu jago bawa motor enduro segala macam, tetap navigasi nentuin tuh. Iya, betul. Itu gimana sih kalau membaca navigasi itu gimana? Iya, kalau di event Indonesia Rally ini dia pakai GPS, sistemnya GPS. Nah, GPS itu kan bisa di zoom, bisa di zoom in, zoom out kan? Iya, Nah, kalau lu terlalu zoom in, otomatis belokan yang di depan lu itu udah deket baru kelihatan kan, lagi enak ngegas. Iya. Nah, itu bisa pakai strategi lain, dua GPS yang satu zoom in, zoom out. Atau kalau emang lu jago main GPS, ya dari jauh lu udah pelajarin tuh di zoom out dulu, oh nih akan ke kanan terus, ke utara, ke utara, ke utara. Berarti kan banyak kan ke kanan, kanan, kanan. Sorry, ke selatan, selatan, banyak kan kanan, kanan, kanan. Kalau kiri-kiri terus, utara, utara, utara. Itu mesti dipelajarin sebelum. Berarti, tapi memang kalau dikasih filenya kan tiap malam atau sebelum briefing lagi briefing teman ya dikasih file. Nah, itu bisa dipelajari. Jadi lu jago minimal baik. Lu udah telusurin dulu ya sampai malam tuh kayak apa sih sebenarnya tentunya udah kebayang gitu. Dan ya. Dan GPS itu kan lebih ke peta buta ya. Peta buta. Enggak ada gambar jalanan, enggak ada gambar kali. Gini-gini aja belok-belokan ya. Nah, cuma lu ngebut-ngebut juga kan kelewatan lu balik lagi balik capek lagi, lah apa segala macam. Itu yang serunya itu menurut tuh itu. Betul. Kalau tim itu. Kalau tim itu ya. Kan udah sering ngikutin tuh, Ting. Ya kan? Belum sering sih, baru berapa kali. Baru berapa kali ya. Kalau untuk champion, champion kejuaraan itu. Pernah apa tuh? Prestasi tertinggi deh apa deh kalau ikutan gitu? Prestasi tertinggi ya apa ya kayak rekord gua pribadi ya, udah ikut itu. Itu tadi kita kalau di Asia, gua sempet nempel sang juara bertahan. Di Asia? Di Asia waktu yang Thailand itu, rally apa Asia cross country rally. Itu udah kebanggaan tersendiri lah. Dari gua start paling belakang 30, 32 something itu, terus gua bisa nyodok ke lima besar. Lima besar itu? Cuma kendala ban bocor. Balik lagi ke ban nanti. Berarti benar-benar kesiapan ban memang harus. Benar, strategi semua tuh mesti matang persiapan. Itu loh, ban dalam terutama mau pakai apa. Kebetulan gue pakai KTM 690 gue di pas lagi event Asia Cross Country Rally itu. Nggak ada ban dalam mouse tuh, namanya mouse ya. Nggak ada yang untuk berat 690. Kalau untuk trail banyak, untuk pilihannya banyak, waktu pilihannya, itu pas gue mau berangkat. Karena memang motor lu sendiri ya kalau nggak salah yang. Iya, motor gue itu sendiri yang kata 690 kan berat, lebih berat, terus ban hampir sama. Ukurannya 18-21, lebar 120/100. Nggak ada untuk berat itu, terlalu berat nanti terlalu kempes kan untuk mos. Jadi gue strateginya pakai cublis, yang semi cublis gitu. Cublis, jadi bener aja kejadian pas lagi udah nempel sang juara, mungkin kencengan juga, kena batu, sobek. Akhirnya gue berhenti, nambel, nambel sendiri tuh di hutan. Mompa, mompa yang segini tuh. Yang ini berapa piece? 15 menit hilang. 15 menit hilang, gue mundur ke 20 di hari ketiga itu. Padahal udah maju tiap hari, udah progresnya udah bagus.
udah gak, susah ngejar buat ngejar lagi karena waktunya udah terbatas. Iya, hari ketiga. Hari keempat, kita udah pindah negara ke Burma, dari Thailand ke Burma. Di Burma atau Myanmar itu, hari keempat kena banjir nasional, akhirnya race cancel. Otomatis gue kehilangan kesempatan satu hari lagi kan buat ngejar give up lagi. Nah di hari keempat, hari kelima, treknya cuma satu, gak ada triki-triki navigasi. Akhirnya gue cuma bisa kalau nggak ada tricky finish ke 17 roundnya. Oh, itu udah oke lah ya dengan ya kan? Dari 40 peserta. Masalah ada masalah di apa namanya saat bandu kempes segala macam itu kan udah ngurangin waktu, akhirnya lu bisa 17 nih ya. Oke sih. Iya, kalau kompetisi sih emang harus begitu, harus benar-benar strateginya mesti benar. Mesti benar lah ya. Pantes saja tim-tim Factory gila-gilaan ngeluarin dananya untuk itu gitu kan. Kalau kita kan dana pribadi, coy. Oh iya. Balik lagi nih, kalau ngomongin kompetisi ting ya, yeah, kan lu udah ngikutin kompetisi tadi kan internasional udah lah ya, dan lokal juga beberapa kali ikut ya. Itu sebenarnya beda karakter ikutan kompetisi itu apa sih ting kalau yang lu udah jalanin? Ya hitungannya sih sebenarnya masih pemula ya, masih dikit pengalamannya. Tapi kalau untuk internasional sama sama lokal sebenarnya bedanya nggak jauh, karena sama-sama emang IO-nya IO kompetisi. Gitu. Kompetisi ya. Mungkin peraturan baku di luar negeri karena udah lama gitu motorsport ini ada hubungannya sama motor trail ini. Ya mungkin di Indonesia belum baku. Belum baku. Ya. Jadi setiap event beda peraturan gitu. Dan itu nanti kalau saran lu sih mendingan bakuin aja satu gitu, jadi bisa kepake internasional juga apa gimana? Bisa enggak sih, Ting? Ya mungkin kan ini kan lagi perkembangan sport ini kan, motorsport ini kan di Indonesia gitu, enduro. Jadi ada yang dikemasnya enduro rally, ada yang hard enduro apa segala macam. Nah, mungkin yang khusus spesifik hard enduro mungkin akan harusnya ngikut yang ikut di luar. Sana, luar ya, karena enduro rally juga otomatis mesti ngikut yang udah pernah lama bikin gitu, internasional gitu. Ya. Minimal Asia. Karena Asia sendiri, Asia Cross Country Rally masuk ke seri cross country dunia. Oh itu seperti Dakar. Dakar masuk ke seri itu. Jadi nanti event-event nanti dikemas akhirnya di sana di Dakar itu. Di Dakar. Berafiliasi berarti. Iya, jadi kalau misalnya gua nih dapat sponsor terus berangkat ke Dakar sebenarnya udah bisa karena gua udah lulus kualifikasi karena udah pernah ikut yang Asia. Asia ya, dibanding lu cuma ikut lokal ya. Okay. Dan belum ada yang ikut Dakar orang Indonesia. Lu punya mimpi itu enggak, Tir? Banget. Mudah-mudahan sponsor nih. Iya, makanya gue sama Om Rudy Pua tetap pengen fight buat sport ini. Mungkin yang di enduro kita mau bikin sesuatu, gimana caranya ngeberangkatin pembalap enduro beneran ya. Kalau gue kan ala-ala, pembalap ala-ala. Siapa yang paling jago, misalnya sekarang lagi bagus, Arjuno ya Mas Blek ya? Ya, Arjuno apa segala macem. Itu gimana caranya ngeberangkatin ikut seri enduro dunia, West gitu, World Enduro Series Super Series gitu. Itu karena ada lima setahun ini. Karena memang kenapa memang butuh itu pengakuan itu karena di Indonesia juga enduronya juga lagi berkembang lagi banget. Lagi berkembang banget. Dan gitu. itu sebenarnya kalau itu dia kalau misalnya bisa aja Indonesia juga ada di situ itu suatu kebanggaan ting. Banget. Ya. Dan menurut lu bisa nggak sih fight di situ? Kalau pribadi gue, rekor gue emang tujuannya udah bentuknya Dakar sih. Itu. Ya. Target tuh. Adventure, lo, navigasi segala macam dibutuhkan di situ. Okay. Selain kencang. Nah kalau udah kayak gitu persiapan lebih matang lagi ting ya. Otomatis iya. Dan 1 miliar. Uang 1 miliar. Iya. Waktunya 1 miliar. Waktunya 1 miliar. Dari motor segala macam kan di regulasinya udah ada. Kalau Dakar beda sama yang Asia. Asia ya. Pasti bebas. Masih bebas peraturan CC motor segala macam. Kalau Dakar 450 replika rally wajib. Wajib tuh ya udah. Gila. Kebayang ting ya. Kebayang. Persiapannya enggak bisa setahun ya. Udah terus nih lagi matengin kapan berangkatnya entah. Berarti kalau ngomongin apa namanya tadi kan kompetisi juga lu juga pas. Kalau nggak salah MXGP terakhir lu juga jadi ambasador ya? Hanya ya, jadi gitu. Ambasador. Ceritanya tuh pas lagi mulai beli motor Husky, terus kebetulan IO-nya kan dari
Husqvarna Indonesia kan, Bapak Yudi sama Mbak Marani, yeah, beliau menawarkan untuk bantu mempromosikan MXGP Indonesia yang kebetulan hari tahun itu diselenggarakan dua seri di Indonesia, Pangkal Pinang dan Semarang, gitu loh. Suatu kebanggaan Mbak Rani, saya bilang gitu kan, makanya gue join. Terus di, siapa lagi ya Tir? Terus pilihannya waktu itu ada Ibnu Jamil. Iya, akhirnya Ibnu Jamil sama Mbak Rani milih Mateo sendiri, jadi bertiga kita. Dan memang... Oh, sama Mbak Andin. Mbak Andin, ya, Om Andin juga ya? Putri Indonesia ya. Dan memang kalau yang itu... Yang cantik itu loh. Yang cantik itu. Itu. Berarti lo gak fokus gitu. Gak fokus jadi bukan ambasador ini. Nah itu beda lagi Ting ya, antara enduro sama yang MXGP itu udah lain lagi Ting ya? Beda, ya. Motornya hampir sama kelihatannya, trail, cuman beda spek. Beda spek? Beda spek. Dari mesin, sama suspensi. Suspensi ya. Semua. Dan CC juga ya? CC hampir sama. Mirip-mirip hampir ya? Sama. Tapi itu special engine yang memang buat loncat-loncat buat itu ya? Iya. Memang buat motocross ya? Motocross. MXGP itu ya kejuaraan topnya motocross lah di dunia. Itulah ya. Tapi ya suatu kebanggaan juga Indonesia bisa ada di situ. Betul. Eventnya kan? Betul. Tadi tahun 2018 ya? Iya. Oke, tadi kan kita udah cerita banyak nih sama Fatir nih kan soal event internasional, bedanya apa kayak di Indonesia apa segala macam, di Asia apa, dan sampai ujung-ujungnya juga Fatir punya mimpi nanti mau ikut Dakar. Nah, kan itu mimpinya Fatir dan mimpi teman-teman juga, dan mungkin yang baru mau main adventure thing ya. Itu kan memang jangan sampai salah jalur Ting ya. Kalau mau main adventure kan juga lu harus perhatiin juga kan. Mulainya dari mana sih Ting kalau mau memang ini paling bener lu main adventure mulai dari sini gitu Ting. Itu berbagi sama kita deh. Adventure Ting sama enduro hampir sama. Ya. Jadi motornya lu bisa pakai dual purpose. Yang ada sekarang di pasaran tuh kan banyak tuh ada KLX, ada CRF segala macam. Itu bisa mulai dari situ. Tapi kalau lu punya, karena ini enduro apalagi, ini sebenarnya bukan yang membedakan ya, olahraga orang tinggi. Karena emang kaki itu olahraga orang tinggi. Iya, orang tinggi. Kaki itu kadang kalau orang kurang tinggi salah nginjak, apalagi baru pertama gitu ya, beginner ya. Kalau udah expert udah tahu lah kaki lo kekurangan ini ya, berarti harus nyari tempat yang buat nginjak kakinya mesti benar gitu. Ya ini maksudnya sekali lagi permainan orang tinggi, kalau yang lo punya postur badan postur tinggi, ya lu bisa mangga lah pilih build up juga nggak apa-apa sebenarnya kalau emang waktunya ada. Tapi kalau emang lu beginner terus tinggi lu kurang, ya mulai dari yang ada di pasaran itu aja. 150cc udah aman, tinggal itu ganti aman. Ban itu kan dari lagi ke ban, balik ke ban. Yeah. Itu kan dari artinya kan memang ban pabrikan juga belum tentu mumpuni tinggi. Kalau untuk adventure sih bisa tapi kalau untuk enduro mesti ganti. Mesti ganti lu. Mesti ganti dari yang pas yang karena pabrikan. Kalau yang mungkin ya kalau misalnya kan ban pabrikan itu kan memang dual sport. Dia lo pakai aspal juga oke segala macam, tapi kalau udah masuk tanah ya lo nyaranin udah harus ganti. Ya itu, udah kompon, udah kompon lebar, ya. Tadi kan itu persiapan motor Ting ya, dari orangnya sendiri harus apa Ting kayak lu? Oh, kalau untuk masalah gear udah merakyat sekarang, mau yang jokernya harus jersey, terus safety gearnya mesti lengkap ya, boot, boots-nya kan tinggi tuh, seperti boots motocross, terus knee pad, terus helm tuh, pasti. sama body protector kalau bisa. Itu ya, yang kadang gini tinggal, gue mainnya cuma di hambalang luang, dekat segala macam kan orang kadang, udahlah gue pakai jersey. Panas biasanya, masalah panas gitu kan. Ini tuh jangan sampai kepancing itu Ting ya? Jangan sampai kepancing itu, minimal helm sama ini knee pad. Karena tak kebanyakan orang kita kan, gue pribadi ya, otak kiri aman pakai helm, otak kanan ini mesti ditutupin juga, mesti dilindungin. Bahaya nih kalau otak kanan ini. Otak mainnya nggak jalan. Kebanyakan jatuh dengkul sama kepala. Kepala itu ya, itu yang memang lu. Sama glove ya, glove. Sama glove juga ya. Jadi sisanya sih tinggal perlu latihan fisik nggak sih, tinggal baru pemula segala macam mau main. Nggak sih, jam terbang aja. Berarti makin sering. Karena kalau fitness juga nanti balance lo hilang. Itu ngaruh tuh. Iya. Kalau analisa gembel saya ya, Pak. Iya. Pengalaman lah membuktikan lah. Jadi itu tadi teman-teman yang mau memulai adventure, jangan lupa kan pilih motornya juga yang mumpuni, yang memang tadi dual purpose tadi, dan memang ban juga kalau lu mau masuk tanah lu persiapin juga, lu harus diganti memang ban khusus tanah, lalu orangnya sendiri Ting ya. Iya. Orangnya juga safety gear-nya jadi perhatian banget karena
ya bukan bukan cari celaka, kita cari aman. Ya kan mau attention, cari fun, tapi cari celaka jangan sampai itu kejadian begitu. Ya, betul. Camkan gitu. Camkan itu. Karena di jalur enggak ada yang tahu gitu. Iya, kan? Beda kalau kita main di sirkuit. Mungkin dekat klinik, dekat ambulan sama segala kalau kita di hutan main enduro. Iya. Janganlah, kita minimize itulah. Minimize itu. Jadi kalau ada teman-teman yang enggak pakai helm sosokan gitu, kasih tahu aja. Nah, takutnya dia lagi hilap. Lagi hilap. Sama nyusahin temen tadi. Kehilangan temen yang sedih mah. Oh, iya benar. Seru tuh kan cerita tadi Om Mati. Nah, kalau keseruan enduro kan selain atau adventure-an ting ya, selain kita memang keluar masuk hutan, sebenarnya apa sih yang bisa lo dapetin? Misalnya memang harus kayak misalnya pernah lo memang buat charity apa segala macam enggak sih? Bisa enggak sih kayak gitu di enduro itu, di adventure-an? Banget. Nah, banget. Dimana? Apalagi kalau di zona apa? Bencana ya. Zona bencana itu kebanyakan yang ada di Indonesia pasti untuk akses susah. Ketutup pasti ya data ya. Dan kendaraan enduro apa motor trail itu sangat berguna. Sama skill orangnya. Ya gitu. Jadi emang itu penting ya. Lu punya pengalaman enggak buat saat ini ada bencana segala macam lu kasih bantuan, lu masuk tembusin itu pernah? Iya, kebetulan kemarin berapa tahun yang lalu? Tahun lalu ya? Bencana Kabupaten Bogor Barat sama Banten itu kan longsor. Skalanya besar di kaki Gunung Halimun tuh banyak banget titik-titiknya. Iya. Dan aksesnya enggak bisa diakses karena kan banyak desa-desa terisolir di atas. Dan ya motor trail doang yang bisa masuk bisa kesana. Ke situ, iya. Bawain barang. Bawain pertama bantuan pertama itu sama orang jalan kaki otomatis. Tapi kan motor trail pasti lebih cepat dari lebih cepat aksesnya kan. Jalan kaki. Lu sama teman-teman apa waktu itu jadi? Gabungan akhirnya. Awalnya waktu itu gue gerak sama gue punya yayasan Bakti Anak Langit namanya. Nah gue gerak kesana bawa motor trail ternyata sama Darius juga waktu itu Serigala Rider. Masuk pertama ke sana, tembusin ke tempat-tempat yang belum tembus akses. Akhirnya kita posting. Banyak banget bantuan datang anak-anak trail dari mana komunitas segala macam dan berguna banget sih. Berguna banget karena motor yang memang kecil nggak kayak mobil. Tapi kalau ratusan yang berangkat udah sama aja kayak bawa satu tronton. Ke bawah tuh. Tapi mobil off-road pun juga belum tentu masuk tinggal kayak gitu. Lebih lama, akhirnya kan butuh berapa hari. Kita alhamdulillah sehari tembus tempat yang terisolasi. Tinggal gitu. Paralel itu bawa barang kayak gitu ya. Jadi memang fun-nya dapat, apa namanya, senang-senangnya di alam dapat. Dan di posko kita batasin juga yang motornya kira-kira bakal nyusahin di jalur, kita stop dulu. Kalau emang orangnya emang punya skill, berangkatin pakai motor yang ada, yang lebih sehat gitu. Berapa lama tir gitu sampai memang benar-benar bantuan itu sampai kita dulu di sana? Kita base camp di sana tuh hampir sebulan. Sebulan. Itu. Tapi memang abis tapi itu. Tapi ketika udah aksesnya udah mulai kebuka, kita pelan-pelan mundur yang anak-anak trailnya. Yang off-road masuk. Tinggal yang mobil-mobil 4x4 aja yang masuk. Itu tadi itu tuh. Kalau lu memang hobi adventure segala macam pakai apa namanya? Pakai motor segala macam. Ya jangan main-mainnya doang penting ya. Iya. yang memang charity-nya juga lo harus tebelin lagi kayak gitu ya. Contohnya kalau kayak tadi Ating saat ada bencana alam itu juga bisa jadi garda terdepan sebenarnya bisa lo bisa ke sana karena gitu. Gampang aksesnya kalau dengan gampang. Motor trail ya. Tadi kalau ngomongin pemilihan motor nih ya, kan di sini juga udah banyak pilihannya. Itu lo kira-kira buat pemula nih itu pilihan motornya kayak apa sih? Untuk pemula balik lagi ke motor CC kecil aja dulu. Itu dari situ dulu ya. Yang ada di pasaran itu bisa dipilih ya? Iya. Boleh pilih itu terserah merek apa. Kalau udah mau next level, naiklah ke CC yang lebih besar dari 150 jadi 250. Berarti udah build up jatuhnya tinggi. Nah masuk build up banyak tuh merek Serco dan lain-lain. Habis itu naik lagi CC biasanya. Habis 2,5, 300, 2 tak apa suka 4 tak itu balik lagi pribadi. Itu lebih ke karakter sih. Tapi enduro bagusan lebih enak
dua tak sih gue saranin. Pengalaman lu lebih ke dua tak? Lebih enteng, cuman ya mesti tricky gasnya. Apalagi karbu. Tapi karbu. Sekarang udah ada dua tak injection. Injection ya. Nah, itu enak, kapan aja lu butuh. Power gitu power segala macam. Ada terus. Ada terus. Gitu. Berarti kalau udah ngomongin injection, nggak usah khawatir lagi sama bahan bakar kan? Kan kalau di motor enduro kan tankinya nggak terbatas, Ting. Itu gimana, Ting, kalau udah di kayak gitu? Kalau untuk event ya, tanpa untuk adventuran. Untuk adventuran lah ya. Untuk adventuran biasanya satu tank itu cukup sampai sore. Jadi mulai pagi kita jalan. Dari pagi itu sampai sore. Kalau sore itu mesti cek-cek lah. Terus buru-buru deket-deket sama sama Pertamini. udah masuk country route, udah tinggal lu isi lah ya. Isi di mana Indonesia mah aman. Aman lah ya. Aman. Selagi masih merah putih mah aman. Yeah. Itu tadi ya. Kalau nah, Ting, kalau ngomongin adventure tadi, Ting ya. Adventure off road dan enduro, Ting ya. Sebenarnya perbedaannya itu apa sih, Ting? Adventure kita jalan sama enduro-nya itu perbedaannya apa? Lebih apa? Lebih masuk ke dalam hutan sih kalau untuk adventure. Enduro. Adventure kebanyakan sih kayaknya ke cross country, jalanan-jalanan cross country. Lebih fun lah ya. Lebih dual sport lah, lebih, masih bisa. Dual sport masih bisa itu di kalau udah masuk enduro pasti masuk ke jungle, treknya lebih susah. Bedanya itu aja. Itu aja bedanya ya. Butuh kesiapan lah ya. Kesiapan dan minimal 2 orang aja. Oh, itu penting ya? Penting. Harus ada buddy. Apa, Ting, yang enggak lu enggak bisa sendiri kan? Lu stuck. At least ada temen buat narik. Keluar dari rintangan itu gitu. Karena banyak banget rintangannya kalau enduro. Batu, masuk kali, V. Itu dia, itu selesai kalau cerita. Itu udah harus ada teman paling gak. Karena dorong sendiri, motor 100 kilo ke atas ya. Kelar ngana. Kelar ngana. Adera juga gak akan kuat kayaknya. Tetap lu butuh temen gitu ya. Tetap butuh teman. Itulah bundanya tim di situ ya, Tim. Yeah. Nah, itu tadi tuh serunya tuh main enduro. Seru, enduro tuh fun banget ya. Buat teman-teman yang hobi motor di aspal, cobain deh enduro. Racun tuh. Racun. Ting. Satu deh buat teman-teman yang mau nyoba enduro segala macam. Satu aja komen lu buat apa? Teman-teman yang pengen mau coba enduro segala macam, apa sih pesan-pesan dari lu yang memang gas lah ya, gas aja udah. Gas aja dulu. Apalagi anak motor udah biasa anak motor, ya gas aja lah udah gitu. Coba cari komunitas dekat, mungkin ada temen atau mungkin DM gue juga nggak apa-apa. Nanti gue coba bisa aturin cari temen-temen yang main di mana lu di mana. Ya gitu. Bisa nyewain motor, gear segala macam udah ada sekarang. Udah banyak temen-temen yang nyiapin itu dan ini olahraga merakyat untuk motorsport gitu ya. Jadi jangan khawatir masalah waktu. Karena pasti nggak mahal. Apalagi ya. Udahlah, gaskan lah. Gaskan aja lah pokoknya. Ya kan, pesan Patir tadi. Pokoknya gas dulu aja ya. Iya. Bisa-bisa emang semuanya. Iya. Ayo, Ting. Ini udah di akhir obrolan kita nih, Ting. Tadi kan sejauh janji gue tadi kan mesti ada giveaway nih dari Patir kan ya. Kira-kira apa sih pertanyaan apa yang bakal lu mau kasih ke teman-teman guest tankers di rumah biar bisa challenge dari lu apa tadi? Satu. Pertanyaan. Pertanyaan deh pokoknya yang wajib mereka jawab. Itu aja lah. Gua pernah ikutin kejuaraan Asia Cross Country Rally 2019. Nah, coba berapa negara yang gua lewatin, negara apa aja, itu aja. Loh, simpel kan ya? Yeah. Cuman lu bisa cari-cari tuh banyak di googling lu juga. Cuma ada dua negara yang dilewatin Patir saat ikut kejuaraan Asia Enduro Asia kemarin ya. Asia Cross Country Rally. Nama eventnya Asia Cross Country Rally. Lu cari deh pokoknya searching ada deh jawaban di situ. Oke, Mating. Terima kasih, bro. Udah nemenin kita di sini ngobrol banyak soal dunia enduro-nya Patir segala macam dan itu doang pengalamannya, enggak ada lebih. Tapi mimpinya ngeri. Iya, mimpi mah harus ngeri. Oh, mimpi harus ngeri ya. Minimal bisa Dakar ya. Yap. Itu dia. Dan mudah-mudahan mimpinya Patir juga nanti bakal terwujud ya, Ting. Terwujud dan semoga Indonesia ada di event itu. Ya, sip. Ting. Ya, teman-teman. Ini di akhir perjumpaan kita, jangan lupa ya like, subscribe, dan komen di
channelnya Gesteng TV Talk, apalagi ini episode spesial dengan Miselin ngomongin soal adventure dan enduro. Thank you, Ting. Thank you, buddy. Thank you. Siap, buddy. Coffee. Coffee.